Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman. Jumpa kembali tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua yang pasti admin doakan semoga sehat selalu dan admin doakan semoga rezekinya lancar. Oke, baik, untuk di pembahasan kali ini admin akan membahas sebuah editing sebuah video ya, di aplikasi TikTok yang lagi viral juga ya. Jadi contohnya itu seperti ini ya teman-teman, jadi warna-warni ya, jadi seperti ini. Nah, oke, ya, jadi sebelum ke lanjut ke pembahasannya, jangan lupa buat para teman-teman semua, untuk para pendatang baru khususnya di channel Pangeran Kodok, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, contoh dari videonya adalah seperti ini dan seperti di awal video tadi. Nah, oke, ya, kita hanya menggunakan satu foto dan kita hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi CapCut ya. Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Oke, baik, jadi ini hasil editan dari admin ya. Nah, oke, baik, di sini teman-teman buat para pemula langsung aja kita klik saja bagian new project. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian foto. Jadi kita hanya menggunakan satu foto ya, jadi tidak usah banyak-banyak ya teman-teman, tinggal dipilih saja untuk fotonya. Oke, jadi kita pilih untuk fotonya ya, jadi foto yang sebentar ya teman-teman, jadi admin akan ambil fotonya. Nah, baik, kita menggunakan satu foto saja, yang foto ini ya teman-teman, jadi kita ambil. Nah, oke, jadi di sini teman-teman bisa diperpanjang untuk fotonya. Teman-teman bisa perpanjang. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan bagian musiknya. Kita klik saja bagian ADD audio. Di sini kita pilih ekstrak. Oke, dan di sini teman-teman bisa ambil sebuah video, sebuah musik di dalam sebuah video ya, maksud saya di sini. Oke, jadi kelebihan dari aplikasi ini adalah kita bisa mengambil sound ataupun suara di dalam sebuah video TikTok ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan transisinya teman-teman tinggal klik saja musiknya. Di sini teman-teman bisa klik saja bagian mask out ya. Teman-teman bisa klik saja bagian mask out. Oke, dan di sini kita klik bagian musiknya, kita klik mask out dan kita tentukan untuk beatnya ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Oke, nah di sini ketika teman-teman salah menggunakan beatnya, teman-teman bisa geser saja ke bagian titik kuning dan di sini teman-teman bisa dihapus ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa dihapus ya. Jadi di sini ada delete ya. Oke, setelah teman-teman yakin di sini teman-teman bisa klik saja bagian centang ya. Dan setelah itu teman-teman bisa diperbesar dan teman-teman bisa ambil titik-titiknya ya. Jadi titik-titik ini bisa kita potong dari foto yang sudah kita siapkan. Jadi kita tekan fotonya dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian split. Kita klik bagian split dan teman-teman bisa potong sampai di akhir dari fotonya ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita potong-potong titik-titik yang kuning di bawah ya. Jadi sudah ada titik-titiknya, tinggal kita potong-potong saja ya. Dan di sini kita tidak perlu menggunakan durasi waktu ya. Kalau menggunakan durasi waktu itu cukup rumit ya. Kita hanya menggunakan jedukan saja ataupun beatnya saja seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa dipotong sampai akhir. Nah, untuk agar tutorialnya tidak begitu lama, di sini admin akan skip terlebih dahulu. Oke, langsung admin akan skip ya. Jadi nanti ketika sudah potong, admin akan kembali lagi. Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi untuk fotonya sudah admin potong-potong di sampai di akhir dari musiknya. Jadi di sini bisa teman-teman klik saja bagian potongannya, kita klik ya bagian potongannya. Oke, kita klik bagian potongannya. Di sini teman-teman bisa tambahkan untuk animasinya. Oke, kita tambahkan untuk animasinya. Di sini teman-teman bisa tambahkan di bagian combo ya. Jadi ada 3.
Dan pastikan teman-teman ketika mengedit di aplikasi ini pastikan datanya aktif ya. Jadi kita klik di bagian combo, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk bagian pertama. Teman-teman bisa tambahkan untuk efek animasinya adalah pendulum 1 dan pendulum 2 ya. Jadi di sini ada 2, pendulum 1 dan pendulum 2. Jadi kita buat secara bergantian. Baik, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kasih pendulum 1. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dikasih untuk animasinya adalah pendulum 1 dan pendulum 2 ya. Kita cek ya, animasinya pendulum 1 dan pendulum 2. Oke, di sini kita bisa tambahkan lagi untuk animasinya. Oke, masih kita tambahkan untuk pendulum 1 dan pendulum 2 ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan. Oke, untuk di bagian sini teman-teman bisa tambahkan bagian sway out ya teman-teman. Jadi kita tambahkan sway out biasanya di paling ujung ya teman-teman. Oke. Oke, kita coba cek ya. Oke, nah di bagian sini teman-teman bisa klik saja bagian untuk fotonya. Kita klik bagian fotonya. Nah di sini teman-teman bisa dibuat zoom saja. Nah seperti ini kita buat zoom ya. Kita buat zoom seperti ini. Nah, misalkan seperti ini teman-teman bisa dibuat zoom ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, coba kita cek ya teman-teman. Oke, jadi di bagian sini tetap kita kasih sway out ya. Animasinya tetap kita kasih sway out setelah kita kasih pendulum 1 dan pendulum 2. Di sini teman-teman bisa setelah kita zoom, di sini teman-teman bisa kasih sway out ya. Oke, kita kasih sway out. Oke, setelah itu teman-teman di bagian animasi yang ini teman-teman bisa ditambahkan untuk animasinya adalah animasi zoom ya teman-teman. Animasi zoom ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan animasi zoom 1 ya. Oke, kita tambahkan animasi zoom 1. Oke, di sini masih ada titik ya teman-teman, sebentar. Oke, di sini kita tambahkan zoom 1 ya sampai di akhir video. Oke, kita bisa tambahkan untuk zoom 1 biasa di bagian belakang ya teman-teman.
Oke, jadi setelah pendulum 1, pendulum 2, dan sweetheart, setelah itu untuk sampai di akhir adalah zoom 1 ya, teman-teman. Oke, jadi untuk efeknya di sini teman-teman bisa oke, sebentar ya. Jadi di sini teman-teman bisa klik saja di bagian efek ya. Bagian efek kita klik bagian efek. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan untuk efeknya yaitu di bagian flashing text ya. Kita tambahkan juga di flashing text. Dan untuk efek dari warna-warni di bagian sisi dari sebuah fotonya, di sini teman-teman bisa pilih di bagian frame ya. Jadi di sini di bagian frame, di sini ada LED ya, teman-teman bisa tambahkan LED. Nah, inilah warna-warni yang lagi viral ya. Jadi warna-warni ini yang lagi viral di aplikasi TikTok ya, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa diatur-atur kembali ya. Ini teman-teman juga bisa di perkecil juga ya seperti ini. Nah, oke, kita tes dulu ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, nah di bagian sini ya teman-teman bisa tambahkan untuk stikernya ya, teman-teman, stiker. Oke, nah teman-teman bisa klik saja di bagian hot ya, kita tambahkan untuk asapnya, asap yang biru ya. Oke, kita klik centang dan teman-teman bisa diperpanjang saja. Oke, misalkan sampai di sini saja. Oke, sampai di sini. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa tambahkan untuk bagian stiker kembali. Di sini teman-teman bisa tambahkan untuk asap hitamnya ya, biar lebih keren ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ditambahkan efek-efeknya seperti ini. Oke, ya, jadi di sini sedikit saja. Oke, kita cek terlebih dahulu ya untuk animasi-animasi dari masing-masing dari fotonya di sini, nanti baru kita ubah kembali. Kita cek dulu ya. Oke, kita cek. Oke ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa juga ditambahkan untuk efeknya ya di bagian party juga. Di sini teman-teman bisa tambahkan untuk efeknya yaitu efek neon ya, efek neon. Oke, kita bisa tambahkan efek neon. Oke, sedikit saja. Dan di sini teman-teman juga bisa tambahkan untuk efek biru-biru di bagian drill ya. Bagian drill di sini ada biru-biru juga, teman-teman bisa tambahkan yang bagian disco ball ya. Jadi ada bagian disco ball di sini. Oke, kita cek bagian disco ball. Oke, di sini teman-teman juga bisa di fullkan. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya, jadi setelah seperti ini teman-teman bisa di bagian akhir. Di sini teman-teman bisa klik saja bagian hapus untuk watermarknya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita bisa kasih animasinya ya sebentar ya. Oke, pendulum 1 dan pendulum 2 ya untuk animasi pertamanya. Oke, dan di sini teman-teman bisa diatur saja untuk bagian fotonya.
kita klik saja bisa kita perkecil seperti ini ya. Teman-teman tinggal tekan saja layarnya, nah seperti ini, biar biru-birunya itu kelihatan ya. Teman-teman juga bisa digeser menggunakan dua jari, nah seperti ini, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, agar warna-warninya terlihat ya teman-teman. Oke seperti ini, nah. Oke, jadi kita cek untuk hasil editan kita. Oke, setelah selesai teman-teman bisa klik saja bagian centang di pojok sebelah kanan atas, dan di sini teman-teman bisa langsung share saja di aplikasi TikTok ya. Di sini kita pilih ekspor, dan pastikan teman-teman di sini itu harus selesai sampai videonya full ya. Ketika sudah full otomatis teman-teman bisa upload saja di TikTok, Facebook dan WhatsApp ya tentunya. Jadi teman-teman juga bisa bagikan untuk editan hasil dari teman-teman. Nah pastikan ketika masuk di aplikasi CapCut ini pastikan datanya aktif ya. Ketika datanya tidak aktif otomatis kita tidak akan bisa membuka untuk efeknya. Jadi ketika kita sudah masuk di aplikasi CapCut ya ataupun CapCut ya, pastikan itu ketika teman-teman mengedit itu pastikan datanya aktif ya, agar efek-efek yang tersedia di dalam aplikasi tersebut itu bisa kita gunakan. Nah oke, nah setelah selesai seperti ini otomatis teman-teman bisa langsung share saja di aplikasi TikTok, dan ataupun di sini sudah tersimpan di bagian galeri ya. Oke, kita cek di bagian galeri. Nah, jadi videonya sudah Oke, cukup mudah buat editing sebuah video viral di aplikasi TikTok menggunakan aplikasi CapCut ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.